Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengganti hard disk dan memori RAM pada laptop Acer Aspire E1-471. Langsung saja, saya akan jelaskan sebentar. Di sini laptop Acer E1-471 tetap posisi harddisk dan RAM-nya adalah berada di depan, di bawah tapi di depan, dan mempunyai tutup sendiri. Sehingga untuk membuka atau mengganti harddisk dan memori RAM dari laptop ini tidak perlu membuka casing secara keseluruhan, cukup membuka tutup yang menutupi harddisk dan memori RAM-nya saja. Ini hard disk dan memori RAM yang mau saya gantikan, dan alat yang dipakai cukup satu obeng. Saya buka bautnya dulu, ada 4 baut ya yang menutupi hard disk dan memori RAM-nya. Sudah terbuka, bisa dilihat ini adalah hard disk dan ini adalah memori RAM. Hard disknya dulu saya ambil, saya ganti dengan hard disk yang baru. Kemudian memori RAM-nya. Ini adalah yang baru saya ambil, saya taruh di sebelah kiri, dan yang ini adalah yang mau saya pasang, yang baru. Sudah selesai, kemudian saya kembalikan lagi tutupnya. Sudah terpasang penutup dari harddisk dan RAM memorinya, dan sekarang saya coba untuk membuka laptopnya, menghidupkan laptopnya untuk melihat keberhasilannya. Sudah masuk Windows ya, dan ini tampilannya adalah besar-besar karena memang harddisknya baru harddisk pengganti. Jadi kalau harddisk pengganti itu tampilannya besar-besar karena drivernya belum terpasang, driver yang sesuai dengan tipe laptop ini belum terpasang. Jadi cukup sekian, selamat mencoba, semoga berhasil.